Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan terpelihara oleh kasih Tuhan. Dan saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mulah yang menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Rabu 10 Mei 2023, tertulis dalam Kitab Roma pasal 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Maksud dari peribahasa itu yaitu kebaikan dibalas dengan kejahatan. Akan tetapi dalam nas ini mengajarkan kita untuk mampu melakukan yang sebaliknya, yaitu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Secara akal manusia tentu sangat sulit untuk melakukannya. Tetapi sebagai seorang Kristen, kita pasti akan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Dalam nas ini ada beberapa hal yang penting yang harus kita lihat. Yang pertama, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar mereka hidup di dalam kedamaian. Hal ini patut kita lakukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa dan kebaikan yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan, yaitu kutukan, cacian dari musuh-musuh kita. Yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Jika dikatakan hidup di dalam kasih, tentu tidak mengikuti dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela dan yang dilarang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, kita harus membangun relasi yang baik kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Hidup di dalam kasih adalah ciri khas umat Allah, ciri khas anak pilihan Allah. Bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Oleh karena itu, kita yang memiliki kasih dari Yesus Kristus harus hidup berdamai, menjauhi atau membenci segala kejahatan, tidak menyimpan rasa dendam, melainkan mencintai kebaikan, hidup dalam kasih dan mau mengampuni sesama. Serta peka juga terhadap kehidupan orang yang lemah. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus,
berilah dia minum. Oleh karena itu saudaraku, hiduplah di dalam kasih dan hiduplah dalam rasa pengampunan. Amin. Terima kasih ya Allah Tuhan kami atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya mampukan kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan berkati juga kami dalam satu hari ini untuk melakukan segala pekerjaan kami. Berikan bagi kami kekuatan. Berikan bagi kami ketaatan, kesabaran. Agar kami Tuhan dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.